Kawasan rekreasi Taman Rimba Wangi Sungai Ketil dekat Gua Musang Kelantan merupakan lokasi yang sering menjadi tumpuan pengunjung. Bagaimanapun, penduduk berhampiran memohon Jabatan Alam Sekitar menyiasat sungai berkenaan yang didakwa tercemar akibat sisa buangan sejak 3 tahun lepas. Biasa dia lepas malam tu dia lepas. Dia itek ni dia itek pagi, petang dia bersih. Itek pagi bersih sebab air sini dia laju. Jadi bila air laju dia cepat hilang benda tu. Ha, jadi kalau yang berkenaan lambat bertindak, tak dapat dah ambil sampel air tu. Itek. Cuma air tu nampak itek. Tapi setemai lagi-lagi. Sementara itu, Adun Galas Muhammad Syahbudin Hashim berkata pihak berkuasa diminta mengambil tindakan termasuk mengambil sampel air kerana pencemaran sungai boleh mengganggu kesejahteraan dan keselamatan penduduk.